pula pelaksanaan eksekusi cambuk pada hari ini. Kami jaksa penuntut umum mengucapkan terima kasih. Hari ini ada 8 yang kita lakukan eksekusi cambuk ya. Dengan rincian itu 7 ikhtilat dan 1 pelecehan seksual. Dimana ketujuhnya itu tambah 1 yang pelecehan seksual itu yang pasangan ikhtilat itu hampir semuanya laporan dari masyarakat. Yang di pantai, yang di hotel dan tanggahan itu masalah dan satu yang dari progres yang pelecehan seksual dan satu lagi adalah dari Polda. Kalau 6 itu yang kita proses, yang 2 tadi Polres 1 dengan Polda. Hari ini sama-sama kita saksikan bahwa ini pekan awal di tahun 2020 yang kita lakukan dan yang masih berproses juga masih ada. Rita Ayu Safitri binti Zuri telah melanggar jarima ikhtilat, melanggar pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2004. 3 4